Halo Juragan, bertemu lagi dengan Delia. Kali ini Delia akan membahas informasi tambahan mengenai SPS Kampung Durian Runtuh. Seperti yang Delia singgung di video sebelumnya bahwa di SPS Kampung Durian Runtuh terdapat paket penanaman durian premium, yaitu ada paket eksekutif dan paket super eksekutif. Nah, kali ini Delia akan menjabarkan lebih jelas tentang paket-paket tersebut. Jadi buat juragan yang tertarik atau juragan yang memiliki lahan kosong dan belum diproduktifkan, boleh banget untuk terus menyimak video ini ya. Oke, yang pertama Delia akan menjelaskan tentang paket penanaman eksekutif. Dengan paket seharga 40 juta, juragan akan mendapatkan 10 varietas unggul F1 yang minim kematian, jenis Musang King, Bawor, Duri Hitam, dengan usia bibit 2-2,5 tahun. Fasilitas yang didapatkan dari paket penanaman eksekutif tersebut, yang pertama adalah garansi penggantian pohon apabila pohon mati selama masa kontrak, yaitu selama 36 bulan. Fasilitas yang kedua yaitu MOU atau kontrak kerjasama bermaterai antara dua pihak, yaitu mitra dan perusahaan SPS Kampung Durian Runtuh. Fasilitas yang ketiga yaitu pengiriman dan penanaman pohon akan dilakukan secara langsung oleh tim tenaga teknis SPS Kampung Durian Runtuh. Paket tersebut juga termasuk pemberian pupuk dan nutrisi yang nantinya juga akan diaplikasikan langsung oleh Quality Control SPS Blitar secara berkala selama 36 bulan. Juragan juga akan mendapatkan layanan edukasi, pendampingan perawatan, dan kunjungan atau controlling secara rutin 1 bulan sekali oleh tim Quality Control SPS Kampung Durian Runtuh. Selain itu, SPS Kampung Durian Runtuh juga akan memfasilitasi pendistribusian dan pengolahan hasil panen buah duriannya nanti. Wah, menarik ya paket penanaman eksekutif satu ini. Oke, lanjut ke paket penanaman super eksekutif ya juragan. Nah, paket penanaman super eksekutif ini sedang promo lo juragan, dari 400 juta sekarang menjadi 350 juta. Dan apa sih yang didapatkan dari 350 juta itu? Yang didapatkan yaitu adalah 105 pohon varietas unggul F1 yang minim kematian dengan jenis Musang King, Bawor, dan Duri Hitam yang usia tanamnya di rentang 2-2,5 tahun. Untuk fasilitasnya hampir mirip dengan paket eksekutif, yaitu yang pertama ada garansi penggantian pohon jika ada yang mati, dan juga ada MOU atau kontrak kerjasama bermaterai yang tentunya berkekuatan hukum. Yang ketiga ada penanaman pohon yang dilakukan oleh tim teknis SPS Kampung Durian Runtuh, lalu pemberian pupuk yang akan diaplikasikan langsung oleh tim Quality Control SPS Kampung Durian Runtuh, dan juga mendapatkan layanan edukasi, pendampingan perawatan, dan kunjungan setiap bulan oleh tim Quality Control SPS Kampung Durian Runtuh. Dan sama seperti sebelumnya, untuk hasil panennya, juragan tidak perlu khawatir karena SPS Kampung Durian Runtuh juga memfasilitasi pendistribusian dan pengolahan hasil panen duriannya. Nah, yang spesial dan berbeda dari paket eksekutif yaitu adanya pemasangan CCTV online selama 24 jam. Wah, menarik juga ya paket penanaman super eksekutif ini. Tunggu apa lagi juragan? Yuk segera merapat ke SPS Kampung Durian Runtuh dan konsultasikan lahan kosong juragan agar menjadi lebih produktif dan menjadi investasi di masa tua. Nah, itu tadi pembahasan tentang paket-paket penanaman di SPS Kampung Durian Runtuh. Untuk juragan yang berminat atau ingin konsultasi lebih dalam, bisa banget untuk datang ke kantor kami yang ada di Kabupaten Blitar. Lokasi lengkapnya bisa dicari di Google Maps, ketik saja SPS Kampung Durian Runtuh. Dilihat tunggu ya. Like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.